بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين ومالك يوم الدين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقًا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلًا وارزقنا اجتنابه ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita boleh sama-sama kita mari semaya di dalam masjid dan setelah daripada tu kita nak mari pula mudarasah mengaji akan isi kandungan Al-Quranul Karim insya-Allah dengan kehendak kita hab. Terima kasihlah kepada Tuan Imam dan ahli jawatan kuasa Masjid Ridwan di sini yang mana mereka itu buka peluang kepada saya boleh sama-sama kita mari muzakarah tentang ilmu agama. Itu adalah kebaikan yang tidak terhingga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala memberkati hidupan mereka dan mengangkatkan darajat mereka dunia maupun di akhirat nanti. Jadi insyaAllah, jadi sebagaimana kita nak datangkan sini tiap-tiap minggu ni insyaAllah lah sebagaimana minta daripada abeli kita ni, kita nak buka juzuk yang ke-29. Kita nak mari mengaji muzakarah tentang isi kandungan juzuk yang ke-29 daripada Al-Quranul Karim. Malam ni insya-Allah lah kita nak ambil satu daripada surah yang mula sekali dinamakan Suratul Mulk ataupun dikenalkan dengan orang Jawi kita ni orang panggil surah Tabarak. Kita nak mari mudarasah akan isi kandung ayat Al-Quran di dalam ini surah pada perjumpaan kita sekali ini. Jadi Suratul Mulk iaitu dia ini adalah satu surah yang bangsakan kepada Makkiyah. Makna kata surah ini surah yang diturun di atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum daripada Nabi kita alaihi salatu wasallam hijrah kepada negeri Madinah. Apabila Suratul Makkiyah iaitu surah yang dok mengandungi di dalam isi kandungan Makkiyah ni kebanyakan dia nak tekan balik hati dalam kita tentang masalah kita nak beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu galik ke surah Makkiyah. Sebaliknya surah Madaniyah ia bersakut paut dengan hukum hakeh halal wal haram itu dan ini sebagai retah hak Tuhan nak retah kepada kita.
Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni royak kepada kita sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi, dan Imam Tirmizi hukum kata hadis ni hadis hasan daripada Abi Hurairah radhiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal inna suratan fil qur'ani 30 ayatan syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu. Jadi Nabi noyak gapo kita? Noyak kata sesungguhnya satu surah yang ada di dalam Al-Quranul Karim, dia ni 30 mengandungi surah ni 30 ayat semua. Dia ni gapo faedah bagi kita? Syafa'at li sahibiha. Dia mensyafa'atkan bagi orang yang baca dia hak mula-mula sekali. Yang kedua, orang main nak ngaji isi kanung ayat Quran. Setelah daripada tu dia beramal dengan apa yang dia hasil ataupun dapat hasil ilmu setelah daripada belajar. Maka orang umpama tu Nabi jamin kata surah ini akan syafaat bagi dia, akan tolong bagi dia. Sehingga mana? Hatta ghufira lahu. Sehingga diampunkan dosa baginya. Surah ni iaitu apa isyarat? Iaitu surah tabarakalladzi biyadihil mulk. Hak kita nak mengaji dan mudarasah sama-sama. Dan khususiatnya surah tabarak ni adalah satu surah yang nak menjagakan orang yang beramal baca dengan dia daripada azab al-qabr. Azab kubur ni adalah azab yang sangat dahsyat. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada kita sebagai ummah ni belum daripada kita nak wi salat tu suruh kita berlindung dengan Tuhan daripada azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, ya Tuhan aku, aku minta berlindung denganmu daripada azab kubur. Azab kubur ni perkara yang berlaku sungguh, perkara yang ada sungguh, perkara yang wajib orang beriman itu berimeh dengannya. Maka surah ini, surah tabarakalladzi biyadihil mul, surah yang nak jaga kita daripada azab al-qabr. Ini perkara yang kita nak mari tahu kata gapo tu hidup kecek di dalam surah ni sehingga dia tu boleh jadi syafaat bagi kita dan dia itu boleh jagakan kita dengan sebabnya daripada azab api kubur. Kubur ni ada api juga dalam tu. Nasallahu taala assalama wal afiyah. Jadi tak melewatkan masa kita mari tengok Tuhan nak royak gapo kita. Tuhan raya kata bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah bismillah bukan daripada surah. Bahkan diletakkan oleh para warasatul anbiya di hadapannya kerana nak ambil berkat dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka bismillahirrahmanirrahim pendapat ulama pecah dua. Hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi baca qoha tiap-tiap kali Nabi semaya, Nabi baca qoha. Itu hadis Aisyah yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan hadis Abu Hurairah, Nabi baca derah. Itu diriwayatkan oleh Ashabis Sunan, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah dan Abu Daud umpama mereka-mereka di kalangan ulama itu. Maka tak jadi masalah lah. Tapi pendapat yang gagah lagi kuat baca bismillahirrahmanirrahim dengan cara memperlahankan, mana baca qoha. Itu dijalankan oleh kebanyakan daripada ulama. Kebanyakan daripada ulama gitulah. Hambali pun gitu, Hanafi pun gitu, Maliki tak baca langsung. Bukan mana kata qoha saja tak baca langsung. Adapun Syafi'i, ia baca derah. Ia berhujah dengan hadis Abu Hurairah. Tak jadi hal apa-apalah kita. Semaya belakang baca derah pun tak apa. Belaca
koha pun tak apa. Ha, tak ada masalah. Kerana dua-dua tu ada tempat sandar belakang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuhan kata dengan nama bagi Allah yang amat pemurah lagi amat pengasihani. Makna kata kita ni nak mula satu perkara, kita mulalah dengan nama Allah. Makna kita minta dengan Tuhan kekuatan daripada Tuhan, we Tuhan tu meluluskan apa yang kita nak kerja. Nak gi kano-kano, nak buat gapo benda-benda hak molek tu, ha, bismillahirrahmanirrahim. Mutabarrikan, makna kata kita ambil barakat dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ni dhaif. Qala Subhanahu wa taala wa khuliqal insanu dhaifa. Kita ni dhaif. Syaitan ni pasti dia itu dah asuk kita semua. Maka kita nak buat lagu mana supaya dia tu jauh daripada kita, supaya kerja kita tu diluluskan dengan cara sempurna, hendaklah kita mula pekerjaan kita dengan bismillahirrahmanirrahim. Tuhan kata tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi maknanya Allah Subhanahu wa taala ni nak ayat gapo? Keberkatan yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Makna keberkatan tadi itu milik bagi siapa? Bukan milik bagi rasul, bukan milik bagi malaikat, bukan milik bagi wali, bukan milik bagi orang tu orang ni, tak, milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu cara kita nak mengambil berkat, pasti kita kena berjalan mengikut syarat letak. Bukan jumpa makhluk gapo-gapo pun nak ambil berkat belaka ni, ya bukan. Ada pun orang dia ambil berkat dengan rambut Nabi, dengan pakaian Nabi, dengan kasut Nabi, dengan pedai Nabi di kalangan sahabat. Hak tu tu ijmak di kalangan ulama Islam kita daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah, kata haruh. Akan tetapi hari kita duduk sekarang lalan ni ni, perkara tu kita tak yakin dan tak cerak kata daripada Rasulullah kedak. Itu yang masalah. Kalulah daripada Rasulullah sungguh, ha, tak ada masalah. Tetapi ulama kita ni daripada kalangan ulama sunnah, dia sadduz zara'i, mana dia tutup takutnya perkara tadi tu bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dia kata terhenti-hentilah daripada itu masalah. Kalau gitu Tuhan kata tabarakalladzi biyadihi, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Allah Subhanahu wa taala ni salah satu daripada sifat kemuliaan dia, iaitu Allah taala bersifat dengan al-yad, dengan tangan. Tangan Tuhan ni jangan kita dok khayal lah, ya Allah, daripada hamba kita ni umpama tangan kita ni, dak. Apabila sebut sifat Allah Subhanahu wa taala, pasti kita kena kembali klik pada zat Tuhan. Zat Tuhan kita, kita i'tiqad lagu mana? Ada ke tak ada? Ada. Maka kita i'tiqad lagu mana zat Tuhan? Kita i'tiqad kata laisa kamislihi syai. Tidak ada umpama bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Apabila sebut kata sifat Allah, pastilah sifat tu ada di mana? Adanya di zat Allah Subhanahu wa taala. Apabila zat Tuhan ni tak sama, tak menyamai dengan makhluk, maka sifat itu pun bukanlah daripada sejenis makhluk. Walaupun panggilan serupa tak ada masalah. Bukan tiap-tiap panggilan serupa nak jadi serupa pada hakikat, itu kita kena tani di dalam hati kita. Tuhan royak dalam Quran kata ahli syurga buat kita ni, Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahli jannah, Allahumma amin. Kata pakaian kita ni lagu mana? Pakaian ahli syurga ni walibasuhum fiha harir. Pakaian ahli syurga iaitu daripada setera. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala royak dalam hadis kursi yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Allah taala kata kana addattu li'ibadiyas salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan bagi hamba aku yang beriman dengan aku, yang takwa dengan aku, yang ibadat kepada aku,
Di dalam syurga tadi itu, perkara yang dia tak pernah tengok, perkara yang tak pernah dia itu lihat, perkara yang tak pernah dengar dan tak pernah telitah di dalam hati. Ini perkara yang Tuhan cedek bagi ahli syurga. Tiba-tiba Tuhan wayak dalam Quran itu juga kata pakai ahli syurga daripada setera. Adakah ayat Quran dengan hadis kursi yang sabit sahih daripada Rasulullah ni belawek? Tidak. Jalan mana kata tak belawek? Panggil sama sahaja tapi hakikat tak serupa. Itu sesama makhluk. Sebab itulah Abdullah bin Abbas dia kata semua panggil ahli syurga itu nama dia panggil serupa. Tetapi hakikat tidak sama sekali nak serupa. Bakalulah makhluk sama makhluk ni tak sama, bagaimana ke sifat khalik, sifat Tuhan dengan sifat makhluk tu nak jadi sama, tak ada mengapa lah. Nampak je tak? Ha tu. Tabarakallazi, maha barakatlah Tuhan yang di tangannya al-mulk. Gapo mulk? Kekuasaan. Kuasa ni ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Tuhan royak dalam ayat lain dia kata biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaih. Di tangan Allah Subhanahu wa taala semua perkara urusan sama ada di langit dan di bumi dan di antaranya dunia, alam barzakh, alam akhirat, semua duduk di tangan Tuhan belaka. Apabila kita faham kata semua urusan duduk di tangan Tuhan ni, gapo ayuhal muslimun, kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kena berasa dengan ayat ni. Makna kata semua itu bukan hak kita. Apabila kita tahu kata semua urusan tu di tangan Tuhan, Tuhan nak wipia, Tuhan nak tarik daripada siapa, kerja siapa? Kerja Tuhan, bukan kerja kita. Sebab tu orang apabila kenal sungguh Tuhan, berimeh sungguh dengan Tuhan, dengan ayat ni, sifat hasad tak ada. Tak berdeki apa orang tu boleh nikmat banyak pada kita, orang ni pangkat tinggi pada kita, orang ni renah pada kita, orang ni kaya pada kita, orang ni pakil lebih pada kita. Kenapa? Sebab semua tadi itu pia yang mahatu Allah Subhanahu wa taala. Pak kita nak deki ke orang tu deki apa? Sedangkan kita tahu dah kata biyadihil mulk, di tangan Tuhan semua urusan. Sebab itulah kita ni berasa kata tengok nikmat orang boleh nikmat besar daripada nikmat Tuhan wui ke dia. Kita berasa kata tak sewui ke dia. Nak buat lagu mana wui nikmat tu hilang daripada dia. Tu mana berdeki hasad. Pak dia timbul menyakit. Timur menyakit denai, timur menyakit beci membeci, timur menyakit jadi kriat, serabuk. Semua tadi tu Tuhan royak kata, bukan urusan membukai, bukan, bukan. Hak kita duk baca lepas maya doa tu lah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'at. Ya Allah, ya Tuhan aku, tak ada kuasa hamba ni nak boleh beri apa hak mung tak sewi. Tidak ada kuasa hamba nak sekat perkara hamba nak beri, tak ada. Ni perkara nak wui kita tahu kata sakut pau dengan kata biyadihil mulk. Di tangan Allah Subhanahu wa taala nak utuh kiri, nak utuh kanan ni Tuhan belaka. Patuh jadikan kita ni wahai saudara, ada hak ni pakai miskin, ada hak ni ni kaya, ada hak ni ada ilmu, ada hak ni tak ada ilmu. Ada hak ni gagah, ada hak ni dhaif, semua ni kena belaka ke tak? Kena belaka. Sebab apa? Sebab Tuhan kata, "Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya." Aku ni Allah yang membagikan darajat manusia. Ada hak kaya, ada hak miskin, ada hak alim, ada hak tak alim, ada hak lebih, ada hak lekeh. Hawa apa tu hawa gitu? Liyattakhidha ba'dhum ba'dhan sukhriya, supaya boleh capur tangan, boleh duduk sekali dalam dunia ni. Kita orang ada duit, orang tak ada pula, kena upah orang ada orang. Boleh kerja ke dia? Kita orang yang kaya, makan dah cukup. Orang pakai miskin, kita sedekah dia, kita hasil pahala daripada kita sedekah. Semua hak Tuhan buat tu kena berlaku dah. Tak usah dah gitik lah kata, oh agama Tuhan widamu tu banyak pada kita. Tuhan tahu tu.
Seumpama kita ni air ada depan kita ni, kita dok tomok nak minumkan dia, terkadang kita tomok tadi tu mudaratkan diri kita. Jadi nam tu empat kalau bahasa Sia kata. Jadi air tu penuh dalam tubuh sampai kata ni nak menyawa apa tak? Jadi tu hewi makan, ha, makan bobo molek. Tu hewi minum, ha, minum bobo molek. Pakai ye bobo molek. Sebab apa? Biyadihil mulk. Di tangan Allah Subhanahu wa taala urus semua. Ya Allah, moleknya ayat Quran jadi kita apabila kita faham ni berasa kata lega dalam dada kita. Berasa kata tak serabut sikit habuk. Kadang kita tu bangun pagi ambil dengan asbab, rezeki akan datang. Tuhan royak dengan cara nyata, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada manusia atau binatang atau makhluk gapo-gapo pun jalan atas muka bumi Tuhan ini, malaikat di atas Tuhan, Tuhan nak rezeki kan pada bimbang gapo. Tapi hak nak gi dengan asbab, ambil dengan asbab. Kerana Allah Subhanahu wa taala jadikan satu perkara ia gi dengan aturan, bukan gi dengan cara tidak ada aturan tu bukan. Tengok Tuhan jadikan langit bumi ni, jadikan dunia kita duk tengok langit bumi ni berapa hari? 7 hari. Tuhan tak kuasa kena jadi laminat tu lah kuasa. Akan tetapi Tuhan nak royak kata cara kita nak duduk tu, hei manusia, kena ada aturan. Setelah daripada tu, tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa, sedangkan ia Allah tu ala kulli syai'in qadir, di atas semua dia kuasa. Ya Allah, semua perkara tu hewayat atau milik dia, dan semua perkara hendak dari milik dia tu dia kuasa belaka. Kita terkadang duk dari milik kita tapi kita tak kuasa. Umpama kita kata duit duk dari milik kita, duit hak kita cerak-cerak dah. Tetapi kita terkadang tak kuasa kita nak ambil duit tadi itu, nak guna tu, nak guna ni, sebab ada sekat situ, sekat sini. Tu manusia. Ya lemah. Setara mana, tinggi mana pun, ya lemah manusia. Ya tak kuat, ya tak ada kuasa mutlak. Tuhan ni milik dia, dia kuasa di atas apa hak dia milik tadi. Nak we kita yakin kata apabila kita ni kenal Allah Subhanahu wa taala semacam ni, gapo kita gapo rate hak kita berasa duk sumak dalam dada, berasa duk payah, depan Tuhan tak ada payah sekarang bu. Bahawa apa kita kena pergi lagu ni kerana dunia tempat cuba eh. Kalau kita tak ada mugoning sebagai pegangnya kita, kita tahu cara nak duduk talih lah dunia. Payah nak duduk jadi sepek dada. Apabila sepek dada, mula mari. Mari menyakit tu, mari menyakit ni, mari tu, mari ni. Ya Allah, nasallahu ta'ala assalamu wal afiyah. Tuhan ni, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sedangkan ia tu, Allah tu tu, di atas semua perkara dia kuasa, kuasa belaka. Nak gapo, minta daripada dia. Bicara, bicara dengan segala-gala makhluk boleh. Tetapi nak harap, nak wiluluh benar, Tuhan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ni memisit. Terkadang kita kanak. Tapi kanak kita, kalau tak betul dengan kanak kita Tuhan, tak jadi. Misal aku mana? Misal kita kata, kita ni, nak ada anak, misal kata. Nak ada anak, kita pun orang lelaki berapa cukup lekat cari ibu, isteri. Tetapi kita pun usaha dengan cara sempurna supaya orang ramai-ramai usaha lah, tapi tak boleh. Ada juga orang tak boleh anak. Sebab apa tu kita tak usaha ke? Usaha. Kita tak ambil asbab ke? Ambil asbab. Tetapi kehendak kita nak tadi tak betul lah dengan kehendak kita Tuhan. Apabila tak betul dengan lengah kanak kita Tuhan, tak sahabat anak. Tempat buka duduk mana? Duduk di sini. Duduk di, kena ingat kata, wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Pano awak lagu mano apabila setok sampai gitu lalu tak ada jalan nak keluar ke dalam agama Islam ni. Orang okay, apabila tak ada nak boleh anak-anak nak boleh payah ni tu hewi jalan keluar. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Orang nak payah urusan nak boleh anak nak gapo ni, Tuhan kata istighfar banyak nescaya aku buka jalan pada dia. Tu cara dia. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Ayat yang kita dengar, ayat yang pertama daripada surah Tabarak ni, Allah Subhanahu wa taala tafsirkan di dalam surah Yasin ayat 83 sebagai ayat yang akhir. Tuhan kata nah, subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Itu makna bagi tabarakallazi biyadihil mul. Makna subhanallazi maha suci Tuhan, di tangan dia itu malakutu kulli syai'. Gapa makna malakutu kulli syai'? Kuasa semua milik bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi turja'un, dan kepada Tuhanlah semua urusan itu akan kembali. Sebab tu orang Islam kita apabila dia ada Quran ni, dia tak takut. Sahabat ni, kita baca lah sejarah ni, Mughul. Fak Mughul ni makna Fak Mongolia ni lah. Mari di Baghdad ni, dia bunuh orang Islam kita ni banyak mana. Tapi zaman sahabat Nabi SAW, masa Khalid dia ada lagi, dan orang panggil penglima-penglima Islam dia ada lagi, Islam kita siapa-siapa ke Cina sana. Mereka yang dengar kata sahabat ni siapa, jijak tanah dia, dia kata bukit yang tinggi ni puak ni sodak gi. Sedangkan alat senjata tak ada gapo. Tapi Noya kata mereka ini gerung terhadap sahabat Nabi SAW. Hau apa? Karena Nabi boh goning dalam hati sahabat. Ni, boh qira'ah dalam tu. Boh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dengar cara ilmu hak nak buka negeri, nak jadi kemajuan, tak ada dah tangan orang Islam kita lah ni. Ilmu hak Khalid ibn al-Walid, ilmu hak Abu Bakar, ilmu hak Umar, hak Uthman, hak Ali, duduk di tangan gharbi, duduk di tangan orang putih. Orang putih mari jajah negeri orang Islam kita, ambil ilmu tu kelip pada negeri habis. Sedangkan ilmu tu hak biar, hak tok nenek kita. Sebab tu jadi Islam duduk bawah daripada orang yang bukan Islam. Hak tu lah dia duduk kacir kata jangan, we orang hak nak kepada agama boleh pergi teraju negeri. Ya tak sih? Sebab apa? Kalau lah mereka ini pergi, mereka ini akan tarik balik kuasa. Nak naik di Mesir, catah dia. Nak naik di mana? Ya catah. Catah. Hal apa? Kerana konsep hak besar sekali, kekuatan muslimin di mana? Di Quran. Di Al-Quranul Karim. Kenapa? Kerana ini adalah wahyu Tuhan Subhanahu wa taala. Baik. Setelah daripada Tuhan royak kepada kita, nak buka dah kepada kita, Tuhan kata allazi khalaqal mauta wal hayata. Allazi yani Allah lah yang khalaqal mauta wal hayata. Allah taala yang menjadikan mati dan hidup. Ulama kata mati di sini, coba kita perhati dalam ayat Tuhan tu, Tuhan tak ayat kata allazi khalaqal hayata wal mauta. Tuhan tak kata gitu. Tuhan kata allazi khalaqal mauta wal hayata. Mendahului perkataan mati belum daripada al hayat. Wapo? Bukan Tuhan mendahului di situ, mana kata ikut iyalah yang nak tak ke mana. Tak ada hikmat. Ahli ilmu daripada warasatul anbiya ya royak kepada kita kata al maut di situ maknanya asamung tu wahai manusia tak ada kali. Asamung tu tak ada, kemudian aku mengadakan mung daripada tak ada we jadi ada. Apabila ada tu dipanggilkan al hayah. Apabila manusia dengan logik akal kita ni perkara yang tak ada, Tuhan kuasa mengadakan daripada tak ada, jadi ada.
Adakah ada dah ni tak kuasa Tuhan nak bakit we hidup semula? Tu Tuhan nak. Bukan makna kata yam dahului al mauta di sini al hayata lek belakang tu. Ha, makna kata biarlah tak ada masalah. Cuba tengok, renung tengok kepada tadabbur molek kepada Al-Quranul Karim akan tahulah kata kita ni asal tak ada, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita. Kalau gitu, itu pentafsiran mula-mula. Yang kedua, pentafsiran yang kedua, allazi khalaqal mauta, Allah yang menjadikan mati dan menjadikan hidup. Satu pentafsiran lagi, mati dengan hidup nining adalah dua-dua makhluk daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang maknawi. Gapa makna maknawi? Perkara yang kita dapat reti dengan akal fikiran sahaja. Nak tengok ibu hidup, hakikat hidup tu kita boleh tengok tak? Tak boleh tengok. Hakikat mati tu kita boleh tengok tak? Tak boleh tengok. Kita reti saja dengan akal fikiran. Ada pohon kita duk jalan ngok-ngok ni kesal daripada hidup. Orang apabila meninggal tubik roh daripada jasad dia dinamakan mayat tu, itu panggil kesal dia. Bukan diri mati. Tetapi akhirat esok Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan ibu mati ni salah satu daripada rupanya hak Nabi royak dalam hadis yang sahih, iaitu rupa kambing ataupun rupa kibah Tuhan bawa datang dak pe syurga dan dak pe neraka. Kamal dia didatangkan malaikat semelih dak pe tu, royak kata ya ahlal jannah, wahai puak-puak ahli syurga, al-yaum khuludun la maut fiha. Hari ni tidak ada dah mati, sebab mati ni mati dah, tak ada dah. Mung kekal duk dalam syurga. Nas'alullah taala as'alullah apa nama as'alullah subhanahu wa taala wa iyyakum min ahli jannah. Allahumma amin. Dan Tuhan menjadikan apa nama waktu baik kan puak ahli neraka semua tu kata kekal puakmu dalam api neraka. Tak ada dah mati dalam tu. Nas'alullah taala assalama wal afiyah, kekal dua-dua. Patu nak kekal kedua-dua ni ya dok mano ni? Ha ya dok mano lagi kita tengok. Wapo ni Tuhan nak balas hak ni gini, Tuhan balas hak ni gini. Sedangkan ahli neraka apa manusia, ahli syurga apa manusia, dua-dua ni adalah anak ada belaka. Bukan itu dan bukan ini. Tuhan royak kata allazi khalaqal mauta wal hayata, Tuhan jadikan hidup ni ni. Wapo Tuhan jadi tujuan gapo? Tuhan we ada hidup ada mati. Sebab apa? Tuhan royak kata liyabluwakum. Tuhan nak cubakan kita. Kata kita ni nak pakai hidup hak Tuhan we kita ni ning lagu mana? Semua orang ni Tuhan we belaka hidup ni. Sama ada orang tak berimej ataupun orang berimej, Allah Subhanahu wa taala lah yang menghidupkan dia. Bukan orang lain. Bukan tuan lain, tuan tu lah. Nak khabar tak saya khabar tu hadiah. Tuhan liyabluwakum, supaya Tuhan nak cubakan kamu, cuba gapo? Nak tengok kata kita ni nak guna hidup ni pandai ke tak. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan we dua perkara nak pakai hidup. Yang pertama, waktu turun wahyu kepada kita. Yang kedua, wa'rinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat kepada ini alat, mari tolong syarah kata Tuhan nak we kita tu buat gapo duk sini. Sebab puak hak tak pandai pakai hidup ni ni, orang hak tak pandai nak pakai hidup ni ni, hari akhirat, hari yang dia masuk neraka, nasallahu taala assalamu wal afiyah, lagu nak jadi. Wahum, cuba kita dengar molek. Orang tak pandai pakai hidup. Supa juga orang Islam tapi deraka ke Tuhan, zalim ke diri, zalim kepada manusia, zalim kepada binatang, tepat dia api neraka juga. Bukan mana kata orang kafir saja masuk neraka dak, orang Islam pun kalau wak tak kena Tuhan seksa juga. Ya Allah. Tuhan kata wahum yastarikhuna fiha. Cuba kita perhati molek. Wahum. Fuak-fuak mereka itu ahli neraka. Yastarikhuna fiha. Duk teriak tangih di dalam neraka.
Nasallah ta'ala assalamu wal afiyah. Nengaka ni lah mana yang nengaka. InsyaAllah kita nanti ambil sifat nengaka hak tu sifat dalam Quran. Nengaka ni ni perkara yang manusia tak terkhayal dalam otak dia. Tak nampak. Kalau jatuh sebagaimana ahli ilmu doa atau boleh sekadar ni kan. Dalam dunia ni hancur. Jatuh bara dia hancur lebur. Lepas tu kita ni akan boleh tengok nengaka di hari akhirat esok, hari kiamat tu. Hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun. Ini nengaka yang puak muda bakit bau ni boleh tengok. Puak-puak ahli nengaka duk teriak tangis di dalam nengaka tadi tu. Yastarikhuna ayyabkuna. Duk teriak tangis dalam nengaka tu. Lepas duk kata mana? Duk nak apa? Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira alladhi kunna na'mal. Ya Allah, ya Tuhan aku, kena molek dah tu hari tu. Hari ni nyatakabur dengan tu hari, royak kata tu hari ada. Oi, tak percaya. Orang Islam kita sendiri pun, hak biasa kata tak ada pihak Islam mana. Janganlah makan hari tu, tak molek. Tak percaya. Hari tu hari teriak tu dia kata Rabbana, pandai berdoa sendiri. Ya Allah, ya Tuhan aku, akhrijna, waktu baiklah buat kami ni. Daripada mana? Daripada dengan kau yang duduk tu lah. Waktu nak tu baik pada dengan kau? Na'mal salihan, nak buat amal hak molek semula dah. Ghairal ladhi kunna na'mal. Bukan amal hak aku buat sebab aku jatuh mari duduk sini aku tak sihir hak tu. Duduk dunia ni buat amal juga. Tapi buat amal tak boleh. Zalim kau orang. Makan harta anak yatim. Tipu orang. Menegap kara hak pesan kata tu helare. Deraka kepada ibu bapa. Deraka pada pemerintah. Khianat. Dusta, silap janji, jalan belaka tu. Kakak-kakak ahli ngaku tu. Nasallahu ta'ala assalamu wal afiyah. Lalu ya dok teriak tangis nak tubik daripada ngaku. Tak sedah amalan tu, tak sedah, tak sedah. Lepas tu Tuhan kata kan? Tuhan kata, tubiklah, tubik. Gitu? Dah. Tuhan kata, awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir. Tak ke aku wi umma kamu panjang sore-sore tu 60 40 50 70 kata gilah Tuhan wi umma panjang awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar. Mu boleh nak wak kira otak mu pun ada, akal fikiran mu pun sihat, masa mu pun ada, duit mu pun ada, gapo nama semua ada belaka. Orang dok mengajar, orang dok gapo mendek tengok dengar lagu dulu hari tu. Itu tepat dia. Waja'akumun nadhir. Tak datangkan kepada mung ni, wahai manusia yang masuk dengan kau ni, ni. Orang medok royak daripada kalangan rasul dan nabi dan para-para warasatul anbiya ulama-ulama. Ya, royak. Dalam surah Tabarak tu, dia kata, qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Ya, sungguh tu hai hak tu hai royak tu, yang ledah, kena dah. Tetapi kami dustakan. Fak dusta semua, fak tak beriman dengan rasul, dengan kitab. Hak tu hak mula-mula kena sekali. Yang kedua, fak dusta dengan amalan. Makna kata, tahu kata baik lagu mana, jahat lagu mana, tapi wap mana jahat. Orang Islam. Kena berlaku dua-dua. Ya Allah. Ha? Fadhuku. Lepas tu, Tuhan kata, Allah ni hak teruk. Yang minta dia teriak tangis nak tubik daripada dengan kau tu, tak sedok dah, tak sedok dah, nak buat amal klik semula dah, tak sedok dah. Tuhan tanya kata, tak ke kuih umur kamu, tak ke hatta orang meroyak kamu. Ya Allah. Apa nak katakan dengan Tuhan? Tuhan kata, fadhuku famalil zalimina min nasir. Hari ni mu kecak lah. Api dengan kau yang aku cedih, aku dah royak hari tu. Tidak siapa boleh tolong mu. Bih, jom. Tuhan sendiri yang royak kepada kita lagu tu. Pas kita nak gamuk gapo lagi, nak kata apa lagi. Kalau hari ni Tok Nebel kata, tak boleh. Kita boleh pergi cari Tok Menih masalah. Tok Menih kata tak boleh. Pergi cari gapo, apa nama ketua negeri ke gapo kan.
Nak ayuk ke apa-apa nama? Boleh lagi. Tetapi Tuhan kata, fadhuku fama lizzalimina min nasir. Tu dia. Sebab apa? Sebab Tuhan nak jadi liyabluwakum. Tuhan nak cubakan kita. Pas hidup dunia ni ada gapo ati? Hak Tuhan royak kita ada gapo ati dari hidup dunia? Tuhan kata i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. كمثل الغيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. Cuba kita tengok Tuhan nak royak hakikat hidup dunia hak kita duduk ni nyok ning ya. I'lamu tahu olehmu wahai manusia anna alhayatad dunya innama alhayatad dunya ni gapo? I'lamu annama alhayatud dunya la'ibun wa lahwun. Gapa mana la'ibun walah? Maknanya benda hak main ni dan benda hak lalai-lalai. Ulama Islam kita buat banding seumpama budak dok bubuk barang luar daripada umuh. Apabila orang ben mengorek napa nak gelak masuk dalam umuh tinggal barang. Tu dunia. Tu makna kata i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun. Wazinatun ada hiasan. Oh, demo tu beli kereta mewah, demo ni rumah tinggi, begitu kan ni pakak. Tafakhur. Apa mana tafakhur? Blomo. Pakak ah, demo ni tinggi, kita nak tinggi lagi. Tak ada gapo nak hidup dunia, tak ada masalah lah tu. Akan tetapi jangan kita terlupa kata kita hidup dunia ni ni tu hakikat. Kalau kita ada kereta mewah, ada kereta gapo, kita khidmat kepada jalan Tuhan. Dalam arti kata khidmat jalan Tuhan ni mana kan? Orang nak lagu mana daripada Tuhan nak lagu mana daripada kita? Tak ada apa. Kita ada tanah benih banyak, tak ada salah. Ada rumah sewa banyak, tak ada salah. Tak ada apa. Tetapi kalau kita ambil benda tu jadi ke dunia saja, peri. Wa takathurun fil amwali wal aulad. Banyaklah harta benda. Terkadang kita boleh 30,000 kerja kerajaan hina ke orang hak pesen tak kerja kerajaan. Duk lagu ni bila nak kaya, ayolah. Makan diri keceklah tu. Akan jadi papa kita. Bengerak dengan sebab cakap pet. Wa takasurun fil amwal wal aulad. Anak banyak. Anak ramah, anak cucu ramah, salah tak? Tak ada salah. Akan tetapi jangan jadi muka tu sebagai asas kita nak hidup di atas muka bumi ni, jangan. Tu hakikat dunia. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Seumpama orang kafir tengok apabila hujan turun, ia tengok pokok-pokok kayu tadi itu naik tumbuh jadi hijau, buah tubik mari jadi molek, summa yakunu hutama. Lepas pada tu summa yakunu musfarra dulu. Kamal jadi kuning. Seolah kata jadi paham nak mapuh dah lah. Lepas pada tu jadi kering paham. Ya tu. Tu hakikat dunia hak sungguh. Lepas kita tengok kita, supaya hak tu hadut raya. Tu makna kata, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Lepas tu, ayyukum ahsanu amala. Siapa di kalenge kamu itu nak buat amala yang salih. Gapa mana ayyukum ahsanu amala? Manakah daripada kalangan kamu yang nak buat amalan? Mana nak guna hidup tadi itu supaya buat bekalan nak pergi jumpa dengan Tuhan yang menjadikan kita. Gapo? Kita nak kerja kerajaan, lari ada Islam dak. Kita nak kerja pejabat te mana-mana pun tak ada gapo. Kita nak buat gapo pun asalkan jangan cengah dengan hukum syarak. Tak apa. Akan tetapi jangan sama sekali kita hampakan agama. Orang lain ni kalau orang Islam kita partai kita kalau tak mengaji agama tak tahu perkara. Tapi alhamdulillah tempat kita ni ada lagi tempat-tempat orang duk mengajar agama umpama ni. Tapi kalau negeri Arab, saudara sini percaya tak? Tak orang umur 65, 70 tak pandai mana junuk di kalangan orang Arab. Tahu tak? Tak pandai mana wajib kita kecek mudah-mudah. Tak tahu tegah pun. Padahal semaya tu hai tak terima.
Sebab apa? Ilmu agama ni tak ada. Kalau dia tak ngaji agama, tak ngaji sungguh orang Arab. Tak ngaji sungguh. Kita ni orang walaupun duduk tempat teh kita tak pergi kena, tapi hukum agama kita reti. Sebab tu orang Arab yang mari tempat teh kita, dia tengok orang kita, dia kata, puak ning lah, puak hak ikut Nabi sungguh. Dia kata puak kita ni. Ikut Rasulullah sungguh. Itu dia. Tempat dia payah nak tengok. Pas nak main duduk keliling lagu ning. Oh, payah. Negeri Arab bukan mudah. Susah. Ni peksak tu peksak ning. Ha. Ayyukum ahsanu amalah. Gapo mana amalan? Nak we tahu satu persatu. Amalan-amalan ni ingat molek. Tiap-tiap perkara yang Tuhan suruh. Tu amalan. Sebab tu Tuhan kata, "Faman kana yarju liqa'a rabbih, faly'mal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Sesiapa yang hati dia nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah Nabi ayat atas, siapa dia nak jumpa dengan Tuhan, maka orang tu Tuhan nak jumpa dengan dia. Sebab tu kita nak mati ni susah takut. Kita orang beriman susah takut. Kita berasa atas kita nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata, siapa dia hati nak jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kata ana, "Faly'mal 'amalan salihan." Suhuat amalan yang soleh. Bekal amalan-amalan yang soleh. Gapo amalan yang soleh? Tiap-tiap perkara yang Allah Subhanahu wa taala suruh dalam Quran dia dan dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu mana amalan yang soleh. Lain daripada tu, tak. Sebab itulah ulama kata, wa kullu tariqin ila Allah masdudah illa tariqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap jalan kita nak menuju kepada Allah tersekat belaka. Malaikat jalan Nabi sore. Itu makna kata asyhadu al wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu makna dia. Aku menyaksi kata Rasulullah itu adalah utusan Tuhan, aku nak ikut dia dalam masalah wa amal ibadat. Sebab itulah kita jangan duk buat amal ibadat perkara-perkara yang kita nak mendekati Tuhan kalau tidak ada contoh tauladan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk bimbang, jangan duk berasa kata ha jadi ganonyo kita nak buat amalan sedangkan amalan ni amalan baik. Ingat molek kata tidak ada amalan yang baik. Malaikat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tunjuk dan ajar dan aku di atasnya. Tu. Ni perkara yang kita kena tani, orang Islam kita kena tani sini kata tidak ada amalan yang baik, amalan yang molek sama sekali. Malaikat apa yang dicontohi, apa yang diakui, apa yang dibuat we tengok oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada sakaca. Letih. Apabila letih ni supaya kita masuk menebah pagar orang tak ada suruh. Orang tak ada suruh kita. Kita pat ah kita tak nampak upuk naik tinggi dah banyak. Demo nak tahu upuk kelmu demo. Pak kita pergi tebah marah demo. Urusan agama tak boleh kita buat pandai-pandai medai tak boleh. Kena dengar tu yang nak kanan, kan nak kiri dengar hak tu. Ya suruh buat, jalan. Kalau tak suruh buat, berhenti. Sebab tu masalah ibadat, al-aslu fil ibadah mana? Asal pada masalah kita nak ibadat ke Tuhan, terteguh. Malaikat apa yang disuruh? Ada pun masalah dunia, terbuka. Malaikat apa hak Tuhan lari? Malah pula. Nak patana kampung kita hak daripada getah kita nak buat lagu mana, pokok kayu, wah kayu nak buat lagu mana, ha palit lagu mana jadi duduk depan pada orang, malah pula. Dia nak bergaduh dengan urusan agama. Kalau urusan agama nak bergaduh nak panah, nak kok tu, nak kok ning, ya Allah, tak leh dah buatlah tu. Nah, kita duk kacang mengucap wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa apanya. Kalau kita nak panah-panah urusan agama, tak leh lagu tu. Baik. Wa huwa, sedangkan ia Allah tu al-azizul ghafur, ha, iaitu al-azizul ghafur, sangat perkasa. Gapa mana al-aziz?
tidak ada siapa pun boleh melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Tak ada pihak boleh melemahkan Tuhan. Nah, tidak ada siapa pun boleh melemahkan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Ghafur, apa makna Ghafur? Tuhan sangat mengampunkan bagi hamba. Tuhan ni baik dengan kita. Tapi jangan kita buat perkara yang jadi kata tak herak dia. Jangan. Sebab tu Tuhan kata nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Ghayat ya Rasulullah kepada umatmu kata aku ni sangat-sangat mengampunkan bagi dosa bagi hamba-hamba aku. Tapi ghayat juga kata azab aku ni azab yang paling pedih sama sekali. Kalau mu langgar awak tak kena lagu dengan aku, temunglah. Itu makna kata wa huwal azizul ghafur. Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz Al-Ghafur. Aziz mana tidak ada siapa boleh lemahkan dia. Asal nak lawan dia, Firaun nak lawan dia jadi guna. Jadi guna Firaun nak lawan Allah Subhanahu wa taala jadi guna. Bergerak ke? Namrud nak lawan Allah Subhanahu wa taala jadi guna. Nyamuk masuk seekor sini. Kata ulama tafsir kata nyamuk patah kaki pula tu. Nak lawan Tuhan jadi guna. Tengok. Qarun nak lawan Allah Subhanahu wa taala jadi guna. Abu Jahal nak lawan Tuhan jadi guna. Tengok. Kalau hak sekarang hak kita dok ni Syarun hak dok di Israel tu. Hak nak lawan Tuhan tu. Jadi guna Tuhan buat guna. Kalau nak lawan dia tak seru kecik banyak. Tuhan beranak lalu lah. Tu makna Al-Aziz. Al-Ghafur makna Tuhan sangat pengampun. Satu ayat yang terakhir allazi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan tujuh lapis langit ini yang bersusung. Tibaqa mana bersusung? Langit hak kita nak tengok nining ada tujuh lapis. Pas Tuhan nak royak apa kepada kita? Kata Tuhan jadikan langit nak wi khabar kata langit nining sebagai rukuk bagi bumi. Kalau tidak ada langit, seumpama umur tak ada bergabung, boleh duduk ke tak? Tak boleh nak duduk. Itu makna kata Tuhan nak bakit nikmat dia, nak tahu kata, kita ni lah mana ni hamba Tuhan, bukailah kuasa duduk di tangan kita. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidaklah engkau lihat. Ya, betul tak?